Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor, personel TNI Polri di Purbalingga, Jawa Tengah mendapat penghargaan. Penghargaan diserahkan oleh Kapolres Purbalingga melalui apel yang berlangsung di halaman Mapolres Purbalingga. Kapolres Purbalingga AKBP Hendra Irawan SIK memberikan penghargaan kepada personil TNI dan Polri yang berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor di Purbalingga. Penghargaan diberikan dalam apel yang berlangsung di halaman Mapolres Purbalingga tadi pagi. Dalam amanatnya, Kapolres Purbalingga menyampaikan penghargaan diberikan kepada personil TNI Polri yang telah berdedikasi dalam pengungkapan kasus pencurian sepeda motor, di mana pengungkapan kasus curanmor dibantu oleh personil TNI dari Batalion 406 Chandra Kusuma Purbalingga. Hal ini menunjukkan kehadiran TNI Polri dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui penghargaan ini diharapkan dapat menambah semangat dan motivasi bagi personil TNI Polri lainnya, sehingga kehadiran personil TNI Polri dapat menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Hal seperti ini, ya kita mudah-mudahan ini sedikit menjadi motivasi bagi yang lain dan yang lain. Ya, sebenarnya pekerjaan kita ini adalah pekerjaan kita, ya, bukan lagi sebuah prestasi, tapi sudah tugas kita. Tapi ini adalah situasi khusus di mana ada peran dari personil TNI yang sehingga kecepatan pengungkapannya luar biasa di bawah 1 jam. Nah, ini patut kami apresiasi. Dan ini harapan saya menjadi motivasi bagi personil yang lain dan mungkin juga dari rekan TNI yang lain. Silakan, mari kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita ada di Purbalingga ini bermanfaat bagi Purbalingga. Ya. Penghargaan diberikan kepada 10 anggota Satreskrim Polres Purbalingga, 1 anggota Intel Polres Purbalingga, dan 1 personil TNI Pratu Anggi Rahimatul Fajri, anggota Unif 406 Chandra Kusuma Purbalingga yang telah mengungkap kasus curanmor di Purbalingga. Dari Purbalingga, Samyono Penyemas TV, melaporkan.